Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita mengucap syukur, memuji namanya karena Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan, Yesus kau sungguh baik. Ku selalu pujimu, ku mau
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita masih bisa berjumpa meskipun melalui online ya. Dan saya percaya bahwa melalui media ini berkat-berkat Tuhan bisa disampaikan. Dan kita mau mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawakan sedikit renungan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan agar kita supaya tidak khawatir ya, atau tidak cemas, tidak merasa, mungkin bahasa sekarang insecure, merasa sensitif terhadap lingkungan. Tetapi kalau kita perhatikan benar-benar Bapak Ibu gitu ya, ada satu contoh yang saya akan ambil dalam Alkitab ini adalah di dalam Lukas pasal 2 ayat 52, yaitu dari Yesus Kristus itu sendiri. Dan Yesus makin bertambah besar ya, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, apa hubungannya dengan kekhawatiran dan cerita Yesus waktu dia bertumbuh sejak anak-anak sampai dia dewasa? Sejak kecil Yesus, kita tahu dia bergaul dengan orang-orang yang di Bait Suci, alim ulama. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam proses kemanusiaan dari Yesus itu sendiri itu berproses ya. Ada sesuatu yang ditambahkan, dia belajar juga. Ya, dia memang Allah gitu ya. Ya, Allah otomatis memang mengasihi dia seperti ayat ini. Tetapi ya, sebagai manusia dia juga dikatakan dia dikasihi oleh manusia. Nah, kalau kita perhatikan kalimat awal-awal dari ayat ini, dia bertambah hikmatnya ya. Bapak Ibu kalau ingat Mazmur pasal 1, kalau pohon itu ditanam di tepi aliran air, dia akan berbuah di sepanjang musim. Nah, sama juga kehidupan Yesus dan kehidupan kita, kalau dia makin bertambah hikmatnya, sama seperti kehidupan kita, harusnya kita juga menghasilkan banyak buah. Dan buah itu menyenangkan banyak orang. Ya. Dan ya, otomatis kita merasa akan dikasihi. Gitu ya. Bukan merasa aja ya, pasti akan dikasihi. Karena setiap tindak tanduk kita, setiap perbuatan kita itu sangat menyenangkan. Ya. Hari-hari ini mungkin banyak yang membuat kita cemas. Membuat pribadi kita makin, kalau boleh saya katakan, tertutup, mungkin makin egosentris lah katakan. Karena mungkin kita khawatir apa yang terjadi hari-hari ini. Tapi percayalah, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ya, sama seperti hukum yang terutama itu juga, mengasihi Allah dan sama juga mengasihi sesama, itu yang diinginkan Tuhan. Nah, dari satu contoh yaitu Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus juga belajar untuk mendekatkan dirinya, ya, menambahkan hikmatnya supaya dia disukai Allah dan disukai manusia. Ada satu contoh lagi juga pada Nabi Samuel, ya, di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 26 dikatakan, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ini seorang anak kecil yang sudah diserahkan oleh orang tuanya, ya, untuk menjadi hamba Tuhan. Dia itu semakin hari itu makin baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kalau kita tahu ceritanya, ya, dia tinggal bersama dengan Imam Eli. Imam Eli mempunyai dua anak yang sangat, mungkin dikatakan sangat jahat. Ya. Kalau kita perhatikan, peristiwa ini mungkin sama seperti hari-hari ini yang kita hadapi. Kita mungkin banyak lihat kejahatan itu kok sepertinya enak ya. Kok bisa sama aja diberkati begitu ya. Mereka kok bisa melakukan hal-hal seperti itu tapi tetap gak ada masalah dengan kehidupannya. Tetapi di sini kita belajar dari Samuel begitu ya. Meskipun di hadapannya ada sesuatu yang jahat, tetapi dia tetap berproses, dia tetap mendekatkan dirinya. Kalau saya boleh katakan, dia tetap taat dan hormat akan Allah. Ya, ini perhatikan, taat dan hormat terhadap Allah. Dan oleh sebab itu dia makin dikasihi, makin baik di hadapan Tuhan dan manusia. Bapak Ibu, hari-hari ini kita harus benar-benar renungkan. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apakah itu akan merasuki atau meracuni kehidupan kita? Hoax-hoax ya, atau tindak tanduk dari orang luar, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, apakah itu akan mempengaruhi pola pikir kita? Bapak Ibu, sekarang kita harus perhatikan ya, bagaimana kita bisa bertindak ya. Dari dua hal ini, dari Yesus dan dari Samuel, kita belajar ya. Yesus tetap berproses ya,
dia bergaul dengan orang-orang yang tepat supaya hikmatnya bertambah. Seperti Samuel, dia sudah bergaul, dia sudah tahu firman Tuhan, apa yang menjadi perintahnya, dan dia tetap taat dan menghormati Tuhan. Ya. Nah, ada satu kuncian lagi ya, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam Markus pasal 11, supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ini menjadi satu kuncian. Kalau boleh saya boleh katakan, ini satu kunci apa ya, kata-kata kunci, yaitu supaya kita bisa ikhlas, supaya kita bisa merelakan, supaya kita bisa dibentuk. Nah, tetapi di sini juga mengandung janji. Di dalam Markus pasal 11 ayat 24 dan 25. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini janji, ya. Tapi kita harus mengenal dari Bapa kita. Kita harus mengenal dari Pencipta kita supaya hati kita tenang, tidak insecure, tidak khawatir, tidak cemas. Ya, ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ya, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahannya. Ya. Ini yang sering kadang-kadang kita lupakan, Bapak Ibu. Ya. Ini menjadi satu contoh juga seperti Samuel tadi ya. Kalau Samuel tidak mengampuni, dia akan menuntut, oh kenapa anaknya Eli, Imam Eli seperti itu, aku juga seperti itu. Tetapi Samuel itu tahu, ya. Dia tahu hati, dia tahu ketaatan dan kehormatannya terhadap Tuhan. Itu adalah dia mengampuni, dia mengurus dirinya dia sendiri, Bapak Ibu. Ya, kalau saya boleh katakan seperti itu. Dan hari-hari ini hati kita itu sangat bisa dikatakan sangat kacau. Mungkin kehidupan kita sedang bergumul, mungkin lingkungan kita sangat kacau, mungkin kita juga melihat banyak orang-orang kok sangat jahat. Tetapi kalau kita tetap bergaul, memasukkan hikmat, yaitu firman Tuhan dalam kehidupan kita, ya, saya percaya Markus pasal 11 ayat 24 itu terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jangan khawatir, Bapak Ibu. Jangan insecure bahasa sekarang. Jangan galau. Tapi usahakanlah, fokus kepada firman Tuhan, fokus kepada pribadi Allah, kenal Allah itu. Kalau kita gak kenal Allah kita pasti goyang, kita pasti insecure, pasti kita sangat kacau kehidupannya. Gitu loh. Karena kita gampang diombang-ambingkan, tapi karena kita tahu, kenal siapa pencipta kita, ya, saya percaya, ya, hati kita pun tenang, pikiran kita pun penuh dengan damai sejahtera. Ada satu kuncian lagi di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu bahwa sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi itu menghormati dan taat. Ya, tambahkan hikmat. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan itu dikenan Tuhan. Dan juga pasti dikenan oleh manusia. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Diberkati kita semua pada hari ini. Saya percaya semua dalam lindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan-Mu. Kau tolong Tuhan Yesus kehidupan kami. Terkhusus Tuhan Jemaat GPDI ZA. Tuhan Yesus dalam menghadapi atau menjalani kehidupannya. Penuhkan kami dengan firman-Mu, Tuhan. Penuhkan kami dengan hikmat-Mu. Ingatkan firman-Mu melalui Roh Kudus, Tuhan Yesus. Ajar kami, Tuhan, mempunyai hati yang selalu mengampuni, selalu ikhlas, Tuhan. Selalu mau mengasihi, Tuhan Yesus. Apalagi, Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, biar kehidupan kami, Tuhan, dikenan, Tuhan, di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Tolong kami, Tuhan Yesus. Berikan hati yang tenang, hati yang tekun, Tuhan. Terus belajar firman-Mu. Dan melakukan firman-Mu, Tuhan Yesus. Berkati kami semua, berkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.